Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera diucapkan kepada kawan-kawan yang menonton. Okey. Untuk hari ini saya nak kongsikan cara-cara bagaimana kita nak ambil sos soya yang sudah kita peram. Okey, yang sudah kita peram 1 bulan ya. Okey, sos soya yang sudah kita peram 1 bulan. Okey. Macam biasa. Soya, minyak masak. Minyak masak cap buruh. Bekas untuk ambil sos soya. Botol kosong. Okey. Botol ni tempat saya simpan santan ni. Okey, saya tak buang botol ni. Saya simpan. Okey, sebab boleh guna lagi. Okey. Tempat tuang-tuang minyak dia. Sudu, straw. Okey, straw ni saya dah yang depan ni dah saya dah bakar sikitlah. Saya nak tutupkan lubang ni aje. Okey. Ni sos soya kita. Okey, sos soya ni kalau kita dah peram selama 1 bulan, warnanya dah kuning lah, dah matang lah kan. Okey, sos soya ni dah matang, tak boleh juga simpan dalam tong ni bersama air bawah ni. Di bawah ni ada air masam. Okey. Kalau kita dah peram 1 bulan, kita kena ambil sos ni, kena simpan dalam botol eh. Kalau tuan-tuan simpan juga dalam ni nanti dia rosak. Jadi sos soya tu tak elok. Okey, kita kena simpan sos soya ni dalam botol lain lah. Okey, untuk hari ini saya nak ajar, saya nak kongsikan cara-cara bagaimana nak ambil sos soya ni lah. Okey. Proses seterusnya. Macam biasalah, kita buka stiker ni. Selotip ni. Okey. Bagaimana rupanya? Macam ni. Ni sos soya dia. Dah ada cendawan dah dalam dia. Dah ada tumbuh cendawan. Okey. Ni dah 1 bulan saya peram. Saya simpan. Jadi kita nak letak, kita nak simpan dia dalam botol. Kalau kita tak simpan dalam botol, nanti dia rosak. Okey, sos soya ni rosak. Dan tak boleh pakai. Okey. Macam biasa. Kita ambil sos soya ni, kita ambil yang atas saja. Okey, sos soya ni kita ambil yang atas saja. Ya. Yeah. Macam ni rupa dia. Tuan-tuan, sos soya yang dah matang macam ni rupa dia. Okey, kita ambil. Kita masukkan dalam bekas. So soya ni banyak guna ya tuan-tuan. Boleh buat main untuk umpan roti, pelet dan tepung. Okey, so soya ni banyak guna dia. Sekiranya so soya tuan-tuan dah berwarna kuning, tuan-tuan kena cepat-cepat asingkan ke dalam botol, pindahkan ke dalam botol. Botol kosong lah. Tidak boleh lagi disimpan di dalam bekas ini eh. Kita ambil yang atas saja. Yang pekat yang ke atas. Okey.
video dia, video nak buat sos ni sudah saya kongsikan dalam channel saya kepada kawan-kawan yang belum lagi melihat cara-cara memproses sos soya, bolehlah tengok di dalam channel saya. Okey, boleh cari di dalam channel saya. Kita ambil yang atas saja, yang air kita jangan ambil. Okey. Mudah aja ya, tonton. Yang ini kalau tonton nak guna lagi silakan. Tapi bagi saya yang ini dah boleh kita buang lah ya. Okey, kita boleh buang sebab kita dah ambil sos soya yang kita dah ambil. Kita dah ambil sos dia yang pekat. Jadi saya rasa yang ini air saja. Jadi tak perlu pakai lagi lah. Yang ini. Okey, yang ini ada sedikit yang lama ya. Yang lama yang baki dia. Okey. Kita ambil sikit lagi. Kalau kita tak ambil, tak simpan dalam botol, dia rosak. Okey. Warna pun dah bercendawan ya. Dah bercendawan. Okey, tak dapat banyak, sikit je. Okey. Sebelum kita simpan dalam botol, okey, kita masukkan minyak. Kita masukkan minyak sedikit dalam 100 ml ataupun 50 ml lah. Okey. Okey. Dan kita goncang botol ni bagi semua kena minyak. Okey. Dan yang ini pula kita cairkan dia dengan minyak masak. Kita tuang minyak masak. Sedikit demi sedikit lah ya. Dan kita kacau. Kita nak dia apa, berminyak dan lembik lah ya. Senang nak simpan dalam botol. Ini adalah sos soya. Okey. Campur minyak. Kita pastikan dia lembik ya. Kita masukkan minyak lagi. Sos ni kita boleh main untuk roti, umpan tepung dan juga pelet lah. Videonya akan saya kongsikan tidak lama lagi ya. Sebab sekarang busy sikit ya. Ada masa saya buat video. Kita masukkan minyak lagi. Kita nak bagi dia lembik ya. Supaya masa kita tuang dalam botol dia mudah lah ya tuan-tuan. Kita masukkan minyak lagi supaya dia lembik sikit ya. Senang kita nak simpan dalam botol. Masuk minyak sikit-sikit lah.
Yang ni saya tak sukat. Masukkan sikit-sikit. Kita nak dia lembik ya. Sos tadi kita nak lembik balik. Ni kita nak dia lembik dan cair. Okey, kita nak dia jadi macam ni, lembik. Cair ya. Okey. Kita nak dia cair. Okey. Lepas tu baru kita masukkan ke dalam botol. Okey, botol. Kita simpanlah. Dia akan tahan lama ya kalau tuan-tuan macam ni. Okay, kita guna straw. Kita tolak dengan straw. Straw ni kita bakar di ujung ni dulu. Okay, kita tunjukkan cara dia. Okay. Okay. Kita tolak sikit-sikit lah. Sos soya eh. Adalah sos soya yang tuan-tuan beli dekat kedai tu. Hari ni tuan-tuan tak perlu beli lagi, boleh buat sendiri. Beli bahan-bahan saja dan terus buat sendiri. Okey. Kita masukkan lagi ya. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Kalau tuan-tuan tak simpan dalam botol, nanti dia rosak. Okey. Jadi bila dah dah peram, dah matang sos soya ni, kena simpan dalam botol. Dan dia boleh tahan ya. Lama boleh tahan. Boleh simpan ya. Sebulan, dua bulan, tiga bulan. Okey. Goncang lagi. Kita bubuhkan lagi, masukkan sampai habis.
dan kita tutuplah. Simpan lagi. Yang ini sos ni, sos soya ni dah boleh guna lah eh. Sebab kita dah campur dengan minyak. Okay. Sos soya kita. Okay, tuan-tuan. Sos soya kita. Kita dah selamat asingkan lah eh. Kalau lambat asing. Kalau lambat kita pindahkan. Nanti sos dia tak boleh pakai. Jadi sosnya kita dah simpan dalam botol ni. Okay. Sos soya kita terbaik. Sekian, terima kasih.